sifat keras. Tapi kenapa Abdul Wahab Syahrawi ni masukkan ni? Kerana Abdul Wahab Syahrawi bercakap tentang sifat lembut ni, tuan-tuan, bukan sekadar muamalah dengan orang satu yang menjadi suatu kayu ukur. Yang utama ialah muamalah dia dengan Allah. Orang yang bila Allah perintah terus ikut, ini orang lembut hati. Dengan orang yang Allah perintah beralasan atau tidak mau ikut, ini orang keras hati. Allah sebut bila orang keras hati, tuan-tuan, ialah orang tak nak ikut perintah Allah. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kamu menjadi keras, lebih keras daripada batu. Sebut keras hati, keras kepala kerana menolak kebenaran. Allah boleh sebut golongan yang takabur. Wa idza tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi uznihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Bila mana dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berpaling dengan sombong. Tengok, Allah sebut sombong yang berpaling di ayat. Seolah mereka tak nak dengar, seperti dalam telinga mereka ada pengunci-penguncinya. Bagi mereka azab Allah yang pedih. Ya, bagaimana Allah sebut orang keras. Ada orang kita kata, ustaz, dia ni keras, ustaz, muka ketak, tak pernah senyum. Tapi tuan-tuan, dia tak pernah miss solat jemaah. Hatinya lembut dengan Allah. Dia mungkin menangis bila membaca ayat Al-Quran. Walau respect jiran, dia kata, ustaz, ni jiran saya ni tak pernah senyum. Hari raya ke, ustaz? Memang tak adalah istilah senyum tu sedekah. Tak ada, saya tak pernah. Yang lain dia sedekah, saya banyak tengok. Tapi senyum pun tak nak. Kita nampak orang macam ni, tapi hati dia lembut. Bila mana dia nasihati perintah Allah, halal dan haram, dia pertama ikut. Yang nampak hati lembut, senyum memanjang. Masjid tak nak pergi, senyum. Dia hati lembut. Lembut apa tak pergi masjid? Senyum memanjang. Tapi kuliah kita sebut, ji, bila nak pergi kuliah, tengoklah senyum, tengoklah. Tak pergi sampai sudah. Macam mana kita nak kata hati dia lembut? Eh, lembut sah, senyum, relax. Kita cakap dia angguk-angguk tak. Itu hati keras. Dia tak boleh berubah. Dia tak boleh berubah. Ada orang tengok muka ketat, isap rokok. Terus rokok. Dosa ni. Esok tak jumpa dah dia, isap rokok. Ada orang rokok dosa. Tahu, saya tahu. InsyaAllah slow-slow. Slow-slow. 4 tahun dah slow-slow. Orang ni hati keras, bukan lembut. Siapa kata dia lembut? Tak, dia keras. Allah menyaksikan, Allah menyebut kelompok yang abaikan perintah Allah memang terkena hati yang keras. Yang menangguhkan perintah Allah, hati yang keras. Allah sebut, wala takunu kalladhina utul kitab. Jangan kamu jadi macam orang yang diberi kitab, yang menangguh-nangguhkan perintah Allah. Apa kesannya? Faqasat qulubuhum. Hati mereka jadi keras. Kesan menangguhkan perintah Allah, hati keras. Itu tuan-tuan, jangan ukur hati keras kerana muka dia ketat, kerana bahasa kasar. Tapi ukurlah hati keras yang mana taat pada Allah. Kalau orang tu taat Allah, dia hati lembut. Tapi tuan-tuan kena tahu cara masuk. Dia macam peti besi, memang keras, ngebung tak ada apa. Tapi kok dia kena, boleh buka. Tuan-tuan tak perlu bung. Tuan-tuan tak perlu tembak dengan torpedo. Tuan-tuan cuma pusing tak kali nombor dia, dia pun buka. Itu umpama hati keras yang dia lembut dengan Allah. Memang muamalah cara itu dia tak boleh terima. Muamalah kita sebut, Allah sebut. Dalam Quran pun ada sebut. Dalam hadis sebut. Dia dengar. Dia berubah. Kejap je dia buang. Eh, ada saya jumpa orang. Bila saya cerita bisnes ni haram. Memang muka dia, bahasa dia keras. Saya kata, ni tak boleh. Ni tak boleh. Tapi dia lah orang yang tinggalkan bisnes. Dia tinggal. Memang dia tak buat terus. Walaupun dia menerimanya, kita nampak macam, eh, dia ni boleh berhenti ke? Rupa dia berhenti. Ni saya sebut orang hati lembut. Sebab tu tuan-tuan, jangan tuan-tuan berkawan dengan orang yang kita nampak senyum, baik, muamalah, tapi dia tidak taat pada Allah. Kelak kita mewarisi sifat tu. Tapi orang yang tuan-tuan nampak keras tapi taat Allah, tuan-tuan ikut dia, hati kita lembut dengan dia. Cuma saya katakan, mungkin cara nak masuk orang ni. Maka sebab tu Umar Khattab masuk sebagai orang lembut hati. Sebab tengok Umar marah, dibacakan Quran, dia berhenti terus. Itu lembut Umar Al-Khattab. Jika